Halo di video kali ini saya mau membahas cara merawat tremolo ya, biar awet, biar awet, cara merawat tremolo biar awet. Ya nanti juga ada yang tremolo fender, abdon, yang abdon, yang terus. Ini cara perawatan ala saya sendiri ya. Yuk Tonton videonya ya Joss Oke okay. Yuk Ini apa ya Terremolo-nya Ibanez 8 02 ya 8 02 ini Yang ZPS ya Oh ya ini. Nah ini untuk perawatannya ya simple sih dikasih minyak ini ya ndak ndaknya sebulan dua kali ya nah, pakai ini boleh wd atau minyak apapun tinggal semprot gini aja serut brush nah, ini juga oke hmm. tujuannya biar apa sih ya nah, ini biar mudah anu Nah, untuk muter ininya nah, ini nah. soalnya kalau kena debu itu sulit susah nanti hmm. jadi malah pakai apa alat bantu ini ya, nah. ini nanti mana, -mana ini ya sayang ya jadi biar Woy, sering aja ya sebulan dua kali ini biar mudah diputar nah. terus usahakan kalau mau meninggikan atau menurunkan ini pivotnya tremolnya mau dinaikkan itu kalau bisa sebisa mungkin dikendoni dulu ini senar agak nah, jadi tremolnya lepas ya pernya yang bawah itu dilepas semua itu buat berlaku buat tremol apapun ya meskipun yang model ini first ini ya atau yang model fender gini. Soalnya nanti kalau asal diputar aja pakai kunci L ini, itu nanti bagian pisaunya sini. Sini cepat aus. Nah. Sini cepat aus ini. Pisau edge-nya ini nah. Ini cepat aus. Jadi dikendoni semua dulu, sebenarnya lepas. Dikendoni aja set, lepas, baru diputar pakai kunci L. Atau ndak kalau apa ya? Uh, kalau pas waktu mau main, jadi nggak sempet ya dikasih minyak aja ini bagian sini sud uh, sini kasih minyak. Soalnya apa? Nah ini kan gesekan jadi nggak terlalu apa? Terlalu panas ya nanti kalau buat main gini, nah, buat main handle. Jadi tetap ada enda nah, minyaknya kan nggak terlalu kasar atau panas jadi kalau sudah dikasih minyak kan diputer gini kan enggak enggak gesekannya agak licin nanti ya, enggak keras gitu Baik kunci L gitu terus nah, kalau ini ya, mbak ya ini bagian dreadnya ini dreadnya kalau model FR kayak gini nah. jangan lupa ya sini kasih minyak ya sering-sering enggak -sering apa-apa biar awet aja Terus jangan lupa itu dibersihkan. Bersihkan. Sering-sering mungkin -sering, okay. nah, pakai kuasnya aja enggak apa-apa. gini. Syukur-syukur dua bulan sekali itu dilepas semuanya. Terus dibersihkan. Dilap-lap pakai dibersihkan pakai ini enggak apa-apa. Ini disemprot ini terus digosok pakai kain itu kan pas dilepas semua kan jadi gilap. Jadi bagus lagi lah ini derat-deratnya ini semprot aja enggak apa-apa biar awet. Nah. bagian apa-apa semprot aja jadi kan ada minyak biar awet nah. terus usahakan kalau setelah main kita kan bisa main itu berkeringat kan nah, ini contohnya ini ini sudah catnya ngelontok ini ya nah, ini kan kena keringat terus dibiarkan berminggu minggu akhirnya ini ngelontok nah, diusahakan setelah main itu dia apa ya dibersihkan dilap pakai kain itu ya kainnya dikasih apa ya atau enggak pakai tisu basah atau ya dikasih minyak ini dikit enggak masalah lah minyak apa nah ini kayaknya dibersihkan sih sih, sih. jadi eh, tingkat korosinya biar tidak anu biar hilang maksudnya nah, kan setelah kita pakai yo pamuting wo oh, jen, 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 gitu ya ini ya bersihkan nah, tuh terus untuk apa ya nah, ini tremolo model vendor lah nah, ini biasanya yang sering itu de bagian ininya hmm. nah, ini ini kan buat e, mudah kunci L ya ini pasadelnya ini nah ini wak pasadelnya ini e, itu biasanya kena kotoran di tangan kita ya jadi kan malah e, ngendap di sini ya jadi kan mau kita masukin kunci L gini kan susah ya susah nggak masuk soalnya kemasukan kotoran dari tangan kita itu ya sesering mungkin kita bersihkan pakai ini aja jarum nah ini dibersihkan gini seret nah jadi kan kotorannya keluar ya kita cuket cuket gini ya semuanya jadi kuncinya nanti tetap bisa masuk nah, siap yes. terus baut-bautnya ini ya ini kesemprot aja serot 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 gitu ya enak ya sama lah ini modelnya nah, seperti ini juga kalau yang model Gibson juga gitu ya ndak apa-apa kan uh, itu eh, uh, disemprot aja uh, sadelnya itu biasanya model Gibson Les Paul ya fix ya itu nah, itu ada uh, di open, open min itu nah, bagian jembatannya nya itu di minyaknya aja nggak apa-apa, dah simple sebenarnya sih. <laughs> ya pokoknya rajin-rajin ngebersihkan biasanya kita habis main gitu kan es, sudah sekitar taruh aja enggak dibersihkan jadi ya itu efeknya bisa kayak gini nanti ya. kalau chrome ya, chrome nya semakin apa ya mengerak Oke, okay, sekian ya tips uh, cara merawat tremolo uh, pada gitar uh, biar awet ya. Oke, okay, terima kasih sudah mampir di channel saya. Oke, okay, jos.